Brother and sister, ketemu lagi di my YouTube channel. Sekarang saya lagi di mana? Coba tebak ya. Kalau kepengen tahu jelas, tonton video ini sampai habis ya. Dubai Creek Tower ini salah satu bagian dari ikonnya. Brothers, brother and sister, sekarang coba tebak. Saya ini lagi mau masuk ke mana nih? Ah, ternyata dalamnya bagus juga nih. Gila. Mall apa ini ya? Saya juga masih penasaran kan kalian kan? Dengan mall ini kan. Petunjuk-petunjuk di dalam mallnya juga jelas banget nih, Brosis. Megah banget ini kan? Kayak megah, besar ini kayaknya. Mewah banget sih. Penasaran kan mall apa ini kan? Iya kan? Penasaran kan? Coba pantengin terus channel ini, makanya ikuti terus nih video ini, oke? Okay? Yuk. Brother sister, ketemu lagi di my YouTube channel. Sekarang saya lagi di Dubai Mall. Lagi ada di gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa. Oke. Jadi gedung Burj Khalifa ini gedung yang paling tertinggi dunia dengan jumlah lantai 163 lantai, men. Gila. Dan gedung tertinggi di dunia ini, Burj Khalifa ini, terletaknya di sampingnya Dubai Mall. Mall yang termegah, terbesar, dan termewah di dunia. Gila banget nih, gedungnya tinggi banget, mallnya juga mega banget dan besar banget. Dan ini pemandangan di luar Dubai Mall dan di depan Burj Khalifa. Kolam air ini biasanya dibikin untuk atraksi air bergoyang atau Dubai Fountain. Dan ini Hotel The Address Dubai Mall. Brother and sister, brosis, sekarang saya ada di dalamnya Dubai Mall nih. Lihat tuh, wih gila, mega banget, besar banget dan mewah banget. Dan di dalam Dubai Mall ini ada sekitar 1300 gerai retail yang terdiri dari toko-toko mahal, baju-baju mahal kayak gitu, terus jam tangan mahal, terus emas, terus aksesoris-aksesoris, ada juga tempat mainnya gitu. Terus ada food court-nya juga yang terdiri dari 200 restoran dan kafe-kafe di dalam Dubai Mall ini, brother. Coba lihat nih, ini toko Armani Exchange baju. Dan ini juga ada Pierre Cardin. Ya, kita lihat. Ada Bulgari Shop juga di sini. Banyak lah pokoknya merek jam-jam terkenal, Montblanc juga ada, dari Audemars ada, terus Rolex juga ada, semua jam-jam mahal, jam-jam terkenal semua ada. Kalian tahu nggak itu tower, itu tower apa? Coba ntar saya kasih tahu ya. Tuh, proses ini Dubai Creek Tower namanya. Dubai Creek Tower ini tower yang paling tertinggi setelah Burj Khalifa. Jadi mereka mau bikin tower terbaru yang tertinggi di dunia, yaitu Dubai Creek Tower. Oke. Jadi ternyata tower ini tower Dubai Creek Tower yang akan mau dibangun untuk melebihi gedung Burj Khalifa. Proses, yuk kita lihat-lihat toko apa aja yang ada di dalamnya ini semuanya nih. Gerai-gerai apa sih yang ada di dalamnya? Mewah-mewah. Wih, ada Rolex, men. Ternyata ada pijit Rolex. Graf juga. Wih, level sus. Gucci ada di sini. Ternyata Brosis ada Gucci. Terus ada Louis Vuitton. Ada Prada juga nih di sini. Tapi masih banyak lagi sih. Toko-toko baju ataupun perhiasan ataupun jam-jam yang mahal-mahal dan mewah-mewah banyak. Dan ini adalah salah satu bagian dari ikonnya Dubai Mall, air terjun yang dibikin di dalamnya Dubai Mall. Jadi kalau pengen lihat keseruan saya ada apa lagi di dalam Dubai Mall, yuk ikuti saya.
Okay, bro, sis, brother and sister. Selain air terjun di dalam Dubai Mall juga ada satu ikon yang paling-paling dicari. Nih, bro, sis, ini Dubai Aquarium. Aquarium yang paling terbesar di dalam mall. Hanya ada di dalam Dubai Mall. Aquarium ini bisa menampung 10 juta liter air. Dan di dalamnya itu ada 33.000 hewan air dari 200 spesies macam-macam ikan seperti ikan hiu, ikan parit. Oke, bro, sis, brother and sister, sampai jumpa lagi di next vlog selanjutnya. Terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalian subscribe, like, share dan komen, oke? Ikuti terus channel ini biar update terus.